Dita Sedang, Priassembly P2 sama BS3 dan Box 1, R sama L ya. Dan kita persiapan untuk penangkatan CCR dulu ya. Sekarang kita masih kerja perkuatan lifting point. Total weight itu sekitar 120 ton ya. Satu crane dapat sekitar 63-65 ton ya maksimal. Kita punya ITP ya, kita harus ikut ITP. Artinya saat kita preassembly sesuatu, kita harus pastikan dulu dimensinya ya, dimensinya sudah pas. Jarak apapun referensi yang kita dapat dari engineering, kita harus diikuti. Dan kita ukur internal dulu. Kalau ukuran internal sudah pas, kita laporkan ke engineering. Kalau tak well, kita tembak lagi ada perubahan atau tidak, dan kita ambil putusan ke arah mana kita harus lanjut ya, penggelasannya, supaya tarikan las di minim atau kita tetap harus pakai tarikan las untuk koreksi koordinat nanti. Ukurannya yang paling beda daripada proyek lainnya, kalau rangka baja lengkung sudah ada, tapi karena lokasi di sini sangat bahaya gempa juga, kita buat semua yang paling kuat dan ada isolasi bearing dari fondasi juga. Kalau spesifikasi baja itu kita pakai JIS ya, JIS SM490YBYA. Kalau untuk penggelasan kita ikut Astro ABS D1,5. Spesifikasi penggelasan, prosedurnya, kualifikasi orang gelas, sama filling material itu semua diikuti ABS D1,5. Menurut saya kalau kita bisa angkat dua segmen ini sama jacking beam di dalam satu minggu, kita masih sedikit di depan jadwal.